S1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu kembali pada halaqah rimayah. Dan yang qadarullah beberapa pekan kita tidak bisa melaksanakan karena ada beberapa sebab. Dan insya Allah pada kesempatan ini semoga ini adalah awal untuk kajian rimayah ini secara rutin kita laksanakan. Dan insya Allah saya berusaha untuk menulis ya untuk terkait rimayah ini atau panahan ini semacam kurikulum, terus kemudian semua hal terkait rimayah. Dan mungkin kita fokuskan pada panahan tradisional atau mungkin ada yang mengistilahkan horsebow, ada yang mengistilahkan dengan istilah-istilah lain. Intinya panahan yang dahulu Islam ya melakukannya. Jadi ada panahan modern mungkin dengan alat-alat yang modern dan ada panahan tradisional seperti horsebow, terus ada busur menggunakan busur Persia, busur Turki dan seterusnya. Maka kita fokus ke busur-busur yang zaman dulu ada. Ya, karena untuk yang zaman modern sudah banyak yang mungkin yang membahas, tapi yang zaman-zaman yang dulu belum ada. Di mana ciri khas dari busur di zaman dulu itu adalah ketergantungan yang kecil pada peralatan-peralatan, sehingga semuanya tergantung dari skill kita. Ya, skill untuk memanah kita. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan ya antara panahan yang modern dan panahan yang tradisional. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Tapi di balik semua itu ya, kenapa kita lebih memilih untuk panahan tradisional? Ya? Karena suatu saat jika kita tidak mendapati peralatan-peralatan yang banyak tadi ya. Untuk menopang agar panahan apa agar busur itu bisa stabil, agar lebih tepat sasaran dan seterusnya, kita masih bisa melakukan dengan manual. Itu harapan kita. Dan itu akan lebih menantang sebenarnya. Jadi ketika kita mengikuti bagaimana cara-cara memanah yang mengandalkan skill dari pemanahnya ya, bukan alat, maka itu akan lebih menantang. Nah itu kita fokus kepada tersebut. Walaupun nanti pada kesempatan ini akan kita bahas bahwa di antara perdebatan di pemanah tradisional itu ada yang sampai mentabdik.
Jadi tabdi ini tidak hanya sekedar apa berada pada wilayah agama saja, bahkan di antara pemanah tradisional pun ada yang seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan tasyabuh bil kufar, ya, dengan ada sebagian ikhwan kita gitu ya lebih suka dengan memanah modern, maka kadang-kadang disebut ini busur kafir, busur tasyabuh bil kufar, mengikuti orang-orang kafir, maka kita tidak mengikuti hal tersebut gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas insya Allah bahwa memanah ini sebenarnya suatu perkara yang luas sekali. Dan setiap kita itu pasti memiliki kecenderungan berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih senang panahan modern, ada yang lebih senang panahan model Turki, ada yang lebih senang panahan model Mamluk, ya, dan seterusnya. Jadi banyak model-model. Maka tidak sepatutnya kita bisa mentabdi atau membid'ahkan ya, yang berbeda dengan kita, apalagi sampai mengatakan tasyabuh bil kufar. Gitu. Karena ini adalah sekedar alat ya, untuk tercapainya tujuan besar, yaitu apa? Jihad fisabilillah sebenarnya. Demikian. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi kita fokus pada panahan tradisional dengan sebab tadi. Terus sebagaimana juga saya sampaikan kepada teman-teman ikhwah sekalian rahimakumullah ya. Insyaallah kita akan ya, karena ini mahatur ini adalah akan kedepannya itu akan terus antara diroyah dan riwayah ini bergandengan. Ya nanti insyaallah bagi antum yang sudah memenuhi syarat ya tidak masalah untuk mengambil sanad dari kami yang kami miliki. Nah, untuk riwayah sendiri ya, yang jelas kami belum memiliki sanad praktek ya, bagaimana dari berbagai madhab ya, yang mungkin sudah kita kenal, yang sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Furusiyah. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang sudah memiliki beberapa sanad ya, dari kitab-kitab hadis. Ada kutubut tis'ah ya, jadi tis'ah ada kitab-kitab hadis yang 9, kita memiliki sanad yang sebagian kita mendengar langsung dari guru kita dan sebagian kita menggunakan ijazah umum. Ijazah ya, bukan ijazah umum, ijazah. Di mana kita boleh meriwayatkan kembali kitab-kitab hadis tersebut. Ya, ada Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim ya. Kemudian ada kitab-kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya, ada beberapa Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Jadi insyaallah kita bisa nanti di halaqah hatur ini bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat, enggak masalah kita akan memberikan sanadnya. Terus kemudian untuk khusus kitab Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini, ya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan sanad dari jalur guru kami yaitu Syekh Nuzhah, ya, Syekh Nuzhah Al-Kattaniyah yang beliau mengambil langsung dari guru beliau yaitu Musnid yang Masya Allah beliau sudah meninggal tapi yaitu Syekh Umar Hamdan. Ya. Jadi sanad kita itu bersambung sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Ada di situ yang saya lihat di sanad kami ada Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, dan seterusnya sampai ke Syekh Al-Nuzhah dan sampai ke kita. Nah ini untuk kitab-kitab Ibnul Qayyim, maka kebanyakan masih dalam bentuk ijazah yang umum, sanad yang dari ijazah umum. Tapi untuk yang beberapa kitab, misalkan Wabilus Sayyib, kemudian Al-Fawaid, kemudian Kitabus Salah, ya, Ad-Da'wah Dawah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan sanad ijazah khusus. Jadi nanti kita bisa menyambungkan sanad ini kepada antum juga. Ya, terutama untuk terkait kitabnya Ibnul Qayyim. Nanti pada saatnya kita akan bahasnya. Nah, untuk menyingkat dan memberikan gambaran, ngapain sih kok kita susah-susah harus mendapatkan sanad? Sanad itu terkait dengan keberkahan sebuah ilmu. Keberkahan sebuah ilmu terkadang, dan ini sering terjadi, ketika kita mempelajari sebuah kitab, kita nggak paham-paham isi kitab itu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan sanad,
ya dengan cara yang benar, ya, maka seakan-akan Allah permudah untuk memahami kitab tersebut. Ya. Karena dalam majelis-majelis sama, ya, itu ulama sudah menyusun, ya, bagaimana, kenapa kok harus membacanya cepat, kenapa kok di awal itu yang dibaca itu hanya apa, awal-awal kitab saja, bukan semuanya yang kita baca, tapi awal-awalnya saja, misalkan bab satu dan paling akhir, misalkan, atau mukaddimah dan khotimah. Terus kenapa juga harus dibaca di awal itu yang awal saja? Dan itu nggak hanya satu kali ya. Kadang-kadang kita mengikuti majelis sama ke Syekh Fulan, kemudian majelis sama lagi Syekh Fulan. Jadi kita mendengarkan bacaan dari guru kita ataupun kita menyetorkan pada guru kita itu nggak hanya satu kali. Dan itu khatam ya. Jadi berbagai kitab itu kita khatamkan. Nah, coba bayangkan kalau kita mendengar dan menyimak terus ya bacaan ini ya, dalam ya mungkin 10 kali lah kita mendengarkan atau mengikuti, maka insya Allah sudah tergambar pada kita isi dari kitab yang sedang kita pelajari, yang kita dapatkan sanadnya. Karena itu para ulama dari dulu sampai sekarang ya, mereka ya berlomba-lomba untuk memperbanyak apa, membaca ini, sampai ada yang membaca 100 kali, ada yang sampai 40 kali, 50 kali. Ya, karena itu sudah tergambar pada kita bahwa oh iya, ini cara cara para ulama dulu itu belajar. Begitu juga guru ya. Dulu ketika kita mungkin tidak mengetahui majelis ini, kita nggak tergambar kok bisa ada seorang murid gurunya sampai ribuan. Nah, setelah mengikuti majelis baru tahu kita, oh ternyata seperti ini cara para ulama dulu belajar. Terus kemudian juga kita nggak tergambar bagaimana bisa Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i membaca Muwatta Imam Malik, ya, hanya beberapa hari saja. Nah, setelah kita ikuti majelis ini baru paham, oh iya, Imam Syafi'i dulu membaca Muwatta Imam Malik yang tebal itu ya, dalam hanya beberapa hari saja, mungkin satu hari atau dua hari, saya lupa, ya, karena dengan membaca cepat. Dengan lisan yang bagus, bahasa Arab yang bagus, sehingga beliau sampai disukai cara bacanya oleh Imam Malik. Ya, dalam kitab Muwatta-nya, ya, beliau mampu membaca dengan bagus. Nah, dari sini kita tahu ya, kita membiasakan metode para ulama salaf dulu dalam belajar. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini kita akan lebih memahami. Nah, untuk yang khusus buku Rimayah ini saya sambil mengisi ya, mengisi kajian seperti ini, saya sambil menyusun kurikulum dan buku ini ya. Insyaallah ke depan mudah-mudahan Allah menakdirkan buku ini terwujud ada ya, dan bisa dimanfaatkan oleh terutama kami di Kutab Rumah Quran untuk kurikulum memanah dan juga kaum muslimin umumnya ya. Itu tujuan saya kenapa pelan-pelan saya tulis buku ini. Tapi kita masuk pembahasan insya Allah kita 30 menit tiap hari, dikit-dikit tapi rutin, mudah-mudahan bisa lebih ringan untuk kita. Nah, sebelumnya, iwas sekalian rahimakumullah, ya, seperti biasa saya akan membacakan, dan teman-teman yang belum membacakan biasanya membacakan kembali. Ya. Dari awal, karena kita sedang membahas Sahih Bukhari, ya, dari keutamaan-keutamaan memanah dalam Sahih Bukhari, maka dari bab tersebut ya, kita baca dari awal sampai akhir. Sehingga apa harapannya kita sudah menghafal paling tidak 3 dalil ketika kita mau memanah ya, kita sudah hafal 3 dalil itu tanpa terbebani dengan apa menghafal. Tapi ini karena waktunya sangat singkat dan tadi pendahulunya agak panjang, jadi saya akan baca insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Qala Imam al-Bukhari fi kitabihi Sahih al-Bukhari babu tahridi ala ar-ramyi wa qawlullahi ta'ala wa a'iddu lahum مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وقال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل
An Yazid bin Abi Ubaid qala sami'tu Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qal مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا أرموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم وقال حدثنا أبو نعيم وقال قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل أو إذا أقصبوكم أقتبوكم فعليكم بالنبل. Ya, itu yang akan kita bahas. Ya. Insya Allah kita masuk pada bab awal dan ada kita bahas ayat satu ayat ini ya, pada kesempatan. Kalau Imam Bukhari mengatakan babu tahridi ala romyi. Ya. Bab at-tahrid ala romyi. Bab sudah jelas artinya ya bab di bagian-bagian dan ada suatu kitab ya, tapi kalau Imam Bukhari ini menuliskan kitabnya itu jadi kitab yang tebal berjilid-jilid, ada yang 8 jilid kalau dicetak sekarang ya, ada 8 jilid, ada 9 jilid, macam-macam. Kemudian dalam jilid-jilid tersebut masih ada kitab per kitab, ada kitab ini, ada kitab itu dan seterusnya ya, ada kitab-kitab. Masya Allah, Imam Bukhari menuliskan dengan kalau seandainya ya kita jadi Imam Bukhari, mungkin kita nggak akan mampu. Bagaimana kita mencari lafadz hadis, ya, bagaimana kita mengumpulkan sanad, pergi ke sana, pergi ke situ, ya, keluar uang banyak, ya, mengumpulkan kitab Sahih Bukhari itu butuh waktu dan tenaga yang luar biasa dan uang yang dikeluarkan luar biasa banyak. Tapi alhamdulillah kita sudah jadi ya kitab Sahih Bukhari dan kita bisa mempelajarinya. Nah dari kitab-kitab ini ada kitab jihad, ada kitab apa tentang tafsir dan macam-macam. Yang tafsir ini juga menarik ya, ternyata Imam Bukhari juga menuliskan tafsir-tafsir berdasarkan riwayat. Singkat ringkas sekali. Ya, Imam Bukhari menyebutkan suatu ayat, kemudian tafsirnya apa? Tafsirnya itu berdasarkan hadis dan hadisnya sudah pasti sahih. Nah, nanti insyaallah kalau antum mempelajari kitab Sahih Bukhari secara utuh itu akan luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bab. Jadi dalam kitab jihad ya itu ada bab yang judulnya adalah at-tahrid al-romyi. At-tahrid ya dalam bahasa Arab itu berasal dari wazan harrada yuharridu tahridan, ya tahrid. Nah, kalau kita mengatakan harradahu alal amri ya, maksudnya apa? Kita menguatkan dorongan untuk melakukan sesuatu tersebut. At-tahrid itu bahasa terjemahan kita ya adalah dorongan untuk melakukan sebuah perkara. Nah, ala romyi. Romyu, ar-romyu ini dalam bahasa Arab berasal dari kata roma ya. Roma ini bisa kita sambungkan dengan ila jadi roma ila. Bisa roma bi ya yarmi irmi romyan warimayatan wa romaan, makanya kalau ada istilah rimayah itu berdasarkan ini ya, ini adalah bentuk masdar namanya dalam bahasa Arab irmi ya, roma itu artinya sebenarnya melempar sesuatu yang kita lempar, misalkan saya melempar jumroh dari haji itu namanya roma ya, roma yarmi, melempar lembing itu juga roma yarmi, termasuk ketapel, termasuk menggunakan alat juga sama, misalkan tembak itu melempar peluru, kita bisa nyebut apa roma juga, roma yarmi. Jadi umum sebenarnya, tapi dalam istilah bahasa Arab di zaman Rasulullah SAW dulu ketika disebut ar-romyu atau rimaya itu adalah sebenarnya panahan. Ya, menggunakan apa? Menggunakan panah.
Jadi kalau ada seruan dalam hadis-hadis Rasulullah, seruan tentang rimayah, ada romyu, ya, maka yang dimaksud adalah apa? Dimaksud dengan panahan ini. Kalau kaitannya dengan apa? Jihad. Nah, terus ini ya, untuk memahami lebih banyak, lebih dalam, itu bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil wa arsala 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, kepada pasukan gajah, toiron, burung-burung yang banyak, ya, ababil, termihim, ya, yang burung-burung itu melempar mereka bihejarotin, dengan batu dari sijil, dari neraka sijil, ya, termihim bihejaroh. Ini menggunakan lafaz termi, seperti Roma Yarmi tadi. Tapi bedanya kalau bisahmi, ya, itu artinya apa? Manah, dengan kous, dengan busur, melempar dengan anak-anak panah. Jadi kalau disebut rimayah, sebenarnya kalau dalam istilah sekarang umum, ya, semua sesuatu yang dilempar, termasuk pistol, termasuk senapan, termasuk busur. Busurnya pun nggak ada ketentuan, harus busur tradisional, busur modern pun termasuk. Gitu, ya. Terus, para ulama dulu, iwaskana rahimakumullah, ini sangat perhatian untuk memotivasi orang-orang di zaman mereka untuk memanah. Dan ini mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memotivasi umatnya untuk belajar memanah. Ya, bahkan Imam Muslim itu sampai menuliskan dalam satu bab dalam kitabnya, ya, riwayat-riwayat bahwa ketika seseorang itu sudah belajar memanah, dia sudah mengetahui tentang memanah, artinya menguasai. Kemudian dia sengaja meninggalkan, melupakan, ya, enggak manah lagi, maka dia sudah termasuk berdosa. Nah, ini penting bagi kita, ya, agar kita paling tidak menyempatkan dalam satu pekan itu memanah. Karena kita sudah tahu, ya, bagi yang sudah tahu, kalau belum tahu, ya mungkin masih aman-aman, tapi kalau yang kita sudah tahu, maka ya kita sempatkan. Dan ingat, belajar manah ini tidak hanya praktek, kan, ya, atau tidak hanya teori. Jadi teori dan praktek harus kita jadikan satu. Ini bagaimana perhatian para ulama. Nah, di sini saya tuliskan beberapa kitab-kitab, ya, misalkan di Imam Bukhari yang kita pelajari sekarang. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah, meninggalnya 256 Hijriah. Kemudian berikutnya ada kitab khusus terkait keutamaan memanah yang ditulis oleh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani sekitar tahun 2, meninggal tahun 360 Hijriah, yaitu kitab Fadlu Ar-Ramyi wa Ta'limi, keutamaan memanah dan pembelajaran memanah. Dan isi kitab ini, ikhwah sekalian rahimakumullah, itu berisi hadis-hadis, ya, tentang keutamaan memanah dan pelajaran memanah. Insyaallah, ya. Tapi tentunya sebagaimana kitab-kitab para ulama dulu, ya, kadang-kadang mereka memiliki keterbatasan dalam meneliti sanad itu sahih atau tidak. Tapi sebagaimana berlaku di ulama hadis, ya, kenapa kok sampai kitab-kitab para ulama hadis itu tidak dipilah antara sahih atau dhaif? Karena mereka, tugas mereka adalah mengumpulkan sanad, ya, dan menyajikan sanad itu secara utuh. Nah, bagi orang lain yang memiliki kesempatan, maka dia mungkin bisa meneliti sanad tersebut dan memilah, oh ini adalah dhaif, oh ini adalah sahih, oh ini bisa dipakai, oh ini nggak bisa dipakai. Ya, itu tugas yang lain. Nah, kita dalam kitab ini tentunya tercampur. Tapi selama ini tidak terkait ibadah, kemudian tidak terkait akidah, sekedar untuk memotivasi, asalkan dia memiliki landasan hadis lain yang kuat, maka tidak masalah.
hadis dhaif boleh kita pakai, kecuali hadis yang mungkin sampai derajat yang mungkar ya, yang dhaifnya sudah parah nggak kita gunakan. Jadi selama dhaifnya itu masih ringan, ya masih bisa kita pakai untuk memotivasi bukan. Nah, karena itu di buku ini ya, di Ar-Rimayah yang akan saya tulis ini dan juga kita berikan di sini bukan dari kitab-kitab hadis yang lain kecuali apa hanya Bukhari dan Muslim. Ya, ini untuk menjaga agar yang kita bisa motivasi untuk apa kita kuatkan diri kita belajar mana adalah hadis-hadis yang sahih saja. Demikian. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Abu Ya'qub Ishaq bin Abi Ishaq Ibrahim dikenal Al-Qarrawi yang kitab Fadailur Rumi, keutamaan-keutamaan mana. Kemudian Sahih Muslim sudah dijelaskan, bahkan ini kitab yang lain juga ya. Ada Bab As-Sabqi War Rumi. Ini ditulis oleh Al-Baihaqi dalam Sunan As-Sughra. Kemudian di Bulughul Maram ternyata ada ya. Bahkan satu bab khusus ya, Bab As-Sabqi War Rumi. Bulughul Maram, insyaallah. Kemudian Sunan Abu Dawud ya, Riyadhus Shalihin disebutkan juga tapi tidak satu bab khusus ya. Nah, ini menunjukkan perhatian para ulama ya tentang memotivasi kita agar belajar memanah. Terus problem berikutnya ya Pak sekalian. Mungkin ada yang bertanya, apakah menembak itu termasuk pada keutamaan memanah? Misalkan ada orang lebih senang nembak, apakah dia bisa dapat pahala terkait hadis-hadis memanah? Nah, ini dijawab oleh Syekh Shalih Al-Munajjid yang dalam website beliau, yaitu Islam Kia. Ini kumpulan tentang fatwa-fatwa dari Syekh Shalih Al-Munajjid ya. Beliau mengatakan di situ dengan mencantumkan beberapa fatwa para ulama ya, seperti ada Syekh Sa'di, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lain, bahwa menembak ya, atau mungkin bahasa kita peluru kendali ya, tank yang bisa menembak jarak jauh, ini bisa masuk pada hadis keutamaan tentang memanah. Kalau zaman dulu tidak ada tank, tidak ada peluru kendali ya. Sifat memanah sendiri kan menembak dari jarak jauh ya. Dan ini mirip dengan pistol, senapan, tank. Ya, ini kalau kita tentara, ya, Anda sebagai tentara atau mungkin punya anak-anak sebagai tentara, ini kita bisa motivasi dengan cara ini, ya, bahwa belajar tidak hanya belajar, ya, tidak hanya belajar, bahkan yang engineer-nya yang menyiapkan peralatan perangnya ini bisa mendapatkan pahala, ya, keutamaan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang memanah. Jadi sangat luas sekali, ya. Tidak apa namanya hanya sekedar memanah, bahkan itu dibatasi ya, usurnya harus begini begini begini, kalau nggak gitu nggak dapat pahala. Tidak, bukan seperti itu. Pakai busur apapun Anda, maka ketika kita niat kita adalah mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang diterangkan oleh para ulama ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana niat kita tersebut. Terus karena itu juga ya di tempat kami di Kota Perumah Quran itu kita mengkombinasi, ya, mengkombinasi. Kita tidak saklek harus tradisional, saklek harus modern, tidak. Suatu saat ketika kita ada alat-alat modern, ya, panahan modern kita bisa menggunakan. Tapi suatu saat ketika kita hanya ada alat-alat yang tradisional, kita juga bisa menggunakan. Karena itu di tempat kita di kompan komunitas panahan saat mengambil lakos ya, kita kombinasikan antara kalau ingin panah yang modern, oh ini ada yang teman-teman yang mungkin bidangnya di situ, kalau ingin panah tradisional ada juga seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi memang saya lebih ada kecenderungan menggunakan panah yang tradisional ya, karena itu menggantungkan pada skill kita dan bukan alat. Jadi suatu saat kalau alatnya nggak ada semuanya, kita sudah punya kemampuan untuk memanah, tidak tergantung pada alam. Kemudian yang terakhir, ini belum sampai ini ya, soal target saya 30 menit aja. Apakah ada busur bid'ah dan tasyabuh bil kufar? Nah, ini terjadi waskara rahimakumullah ya. Saya pernah ya tidak masuk ya ke dalam komunitas mana tidak.
Cuman ketika saya berbicara dengan teman-teman yang masuk dalam komunitas pemanah itu memang terjadi sampai seperti itu. Ada yang mengatakan busur bid'ah gitu ya. Ini baru saya, wah kok sampai seperti itu ya ada busur bid'ah. Jadi bukan aja apa namanya sesuatu yang disebut bid'ah hasanah terkait agama. Bahkan busur pun bisa jadi bid'ah. Bukan seperti itu. Tidak pernah ada di antara para ulama yang memahami seperti itu. Ini mungkin yang terjadi di antara kita-kita sendiri yang lemah dalam hal ilmu agama. Nah, bahkan ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Furuziyah, ya, ini alhamdulillah kita sudah dapat sanadnya sambung pada beliau untuk kitab-kitabnya, beliau menjelaskan ada tiga macam busur. Ada namanya busur Persia, ada namanya busur Arab, dan ada namanya busur Turki. Dan busur-busur di zaman beliau ini yang digunakan oleh tentara itu adalah busur Persia. Kenapa? Karena memang dari sisi apa namanya banyak sekali yang bisa bermanfaat dari sisi kecepatannya, kekuatannya, dan seterusnya. Itu di zaman beliau itu busur Persia ini. Nah, kalau seandainya disebut busur bid'ah, maka busur Persia ini termasuk busur bid'ah. Karena bukan berasal dari busur Arab, bukan seperti mirip busurnya Rasulullah, gitu kan? Nah, kan kita memahami dari para ulama nggak seperti itu, ya tidak ada busur bid'ah. Asalkan busur itu bermanfaat dan apa namanya sesuai fungsinya, ya maka ya insya Allah kita akan mendapatkan niat sesuai dengan motivasi kita dalam olahraga memanah ini. Gitu. Terus kemudian tasyabbuh bil kufar. Ini juga sama. Yang dimaksud tasyabbuh bil kufar, ikhwas karam makumullah, yang dilarang, itu adalah kita meniru yang merupakan ciri khas mereka yang tidak ada hubungan dengan terkait peperangan. Karena nanti di ayat ini, di ayat yang disebutkan di surat Al-Anfal ayat 60, yang dimaksud kekuatan itu adalah memang kita membangun kekuatan, walaupun itu dengan meniru senjatanya kaum kufar, gitu ya, mengembangkannya, lebih menjadikan dia menakutkan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa'aitu lahum mastata'tu min quwwah, kekuatan. Insyaallah akan kita bahas di Sabtu yang akan datang. Intinya yang sekarang yang perlu antum ketahui bahwa yang maksud tasyabbuh bil kufar yaitu adalah harus kekhususan pada mereka dan itu tidak terkait dengan persenjataan, ya, kekuatan perang. Contoh misalkan ada satu apa namanya model rambut kekhususan mereka, Khoza misalnya. Nah ini kita dilarang ikutin mereka. Kemudian ada Yahudi itu biasanya kalau jenggot itu dipilin-pilin, gitu ya. Nah ini kekhususan mereka. Jadi kalau ada itu, udah itu pasti Yahudi. Maka kita nggak boleh niru mereka. Kalau kita niru mereka, ya namanya itu adalah tasyabbuh bil kufar. Nah itu karena itu para ulama zaman sekarang tidak ada yang mengatakan ketika membuat tank gitu ya, maka disebut tasyabbuh bil kufar. Terus kemudian ada peluru kendali, ya tasyabbuh bil kufar. Kenapa? Yang bikin tank pertama adalah orang kafir. Yang bikin peluru kendali orang kafir. Gak pernah ada disebut tasyabbuh bil kufar. Nah, ini terkait busur juga gitu ya. Walaupun busur yang modern itu yang buat adalah bukan orang Islam gitu ya. Maka kita enggak bisa mengatakan ini busur ini tasyabbuh bil kufar. Ya, ini tergantung kesenangannya orang sendiri-sendiri. Kalau yang senangnya busur modern ya tafadhol. Masalah kalau senangnya dengan cara tamring ya dengan pusu tradisional tafadhol ini mudah-mudahan tergambar bagi antum sekalian ya di awal judul bab Imam Bukhari ini yang dimaksud romyu itu seperti apa ya kemudian yang dimaksud apa namanya busur-busur tadi ya tidak ada namanya tasyabbuh bil kufar tidak ada yang namanya busur bid'ah dan seterusnya. Itu yang insyaallah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah 30 menit yang mungkin lebih sedikit. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan saya minta bertobat ya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan. Apabila ada yang baik, ada yang benar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjadikan kita istiqomah untuk bisa mengamalkannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.